lare oseng pojok wetan berandang. Hai para jomblo yang melihat tayangan ini, ketika tidak ada bahu untuk bersandar, tenang, masih ada joran untuk digenggam. WKWKWKWK. Hah? Kita lihat ini adalah pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang ini adalah pelabuhan penyeberangan yang ada di sisi Pulau Jawa, guys. Nah, kita akan melihat kesibukan sehari-hari di pelabuhan ini. Dan pelabuhan ini melayani penyeberangan ke Pulau Bali. Jadi pelabuhan Ketapang ini di sisi Pulau Jawa. Lalu yang di sebelah sana itu adalah pelabuhan Gilimanuk di sisi Pulau Bali. Nah, ini kita sedang menyaksikan kesibukan kapal-kapal penyeberangan, kapal-kapal feri di sisi pelabuhan Ketapang, guys. Kayaknya kapal ini mau beroperasi. Mantap sekali cuacanya. Mendung, tapi mendung apa ya, mendung tipis, guys. Biasanya sih kalau sore hujan, mudah-mudahan nanti gak hujan lah. Perhatikan, guys. Thank you.
guys, kesibukan tiap hari di pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang melayani rute Jawa-Bali. Saking banyaknya armada ferinya, itu yang ada di tengah-tengah itu ngantri, guys. Tuh, itu yang berhenti itu, tuh banyak kan kapal-kapal yang berhenti itu, mereka ngantri untuk bisa sandar. Kapal yang antri mau sandar, banyak sekali. Nah, biasanya teman-teman di sini kadang sering juga apa, guys, mancing di kapal-kapal yang nggak beroperasi. Jadi kapal yang nggak beroperasi ini buang jangkarnya di agak ke tengah ini ya, seperti itu ya. Kemudian teman-teman angler yang dari apa namanya, dari darat, ngocek guys, ngocek perahu mereka kalau nggak salah 15.000 atau berapa ya. Jadi mereka suruh ngantarkan ke kapal-kapal yang sedang ini, sedang nggak beroperasi, untuk mancing di sana, guys. Oh, mantap katanya. Ya lumayan mantap.
itu tadi. Wah, ini kita ada perahu nih. Bentar, Mas. Wah, bagus ini. Wah, gede sekali. Ini perahu apa ini? Oh, kok perahu sih? Kapal ya. Maiden target. Gitu, guys. Itu nabrak. Itu dikasih itu pengaman ya kalau nabrak ada. Besar sekali ini. Ini kayaknya tanker ya, tanker atau apa ini? Wih, luar biasa. Ini tanker, guys. Tapi enggak sih, coba dilihat sini. Di sini ada, soalnya ada bongkar apa namanya semen Gresik. Di sini juga ada pembongkaran semen Gresik. Oh iya, ini punyanya Pertamina, guys. Tuh, Pertamina, berarti ini tanker. Oh, besar sekali, guys. Jadi
ada bongkar apa ya, distribusi semen gresik ada di sini juga. Biasanya ada kapal besar juga yang ini bongkar muat. Jangan lupa like,